Studio 06 di Undirta Smart Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smartizen. Welcome back again on Dialog Senja with you. See, of course, for the next 2 hours, ya, in charge from 3 to 5 with me on Dialog Senja. I will accompany all your activities to be more knowledgeable, because Smartizen, you have to be smart and energetic. Okay, Smartizen, I just wanna say I love you from Portrait, of course, ya. Sudah pukul 15.23 nih, which means Yusi bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan sampai pukul 5 sore tentunya. Dan sesuai sama apa yang udah aku upload ya di our official account Instagram kita di @diaundirta, bahwa hari ini aku bakal berbicara dan membahas tentang mindful eating again. Tapi ini lebih fokus on strategi efektif untuk mencegah eating disorder, ya Smartizen. Nah, kalau misalkan kamu kemarin-kemarin ya, kalau tidak salah kita juga pernah membahas nih mindful eating, tapi in general aja. Dan saat ini kita bakal membahas strateginya dalam pencegahan eating disorder itu sendiri, ya. Mindful eating itu kan kian populer nih di masyarakat, serba yang terburu-buru kayak sekarang. Nah, menurut Harvard.edu, mindful eating itu adalah pola makan yang melibatkan kesadaran penuh. Jadi full focus ya saat makan kayak gitu. Artinya ketika kita melahap makanan nih, Smartizen ya, yang ada di atas meja kamu nih ya, kamu bakal memperhatikan tuh jenis makanan yang masuk apa aja, terus banyaknya kayak gimana, kayak gitu-gitu ya. Gak hanya itu loh, Smartizen. Jadi mindful eating juga berarti melibatkan emosi kita di saat kita merasakan makanan, dan juga memahami isyarat tubuh yang menerima makanan. Nah, sedangkan eating disorder itu sendiri ya merupakan gangguan makan ya. Jadi serangkaian kondisi psikologis kamu nih yang menyebabkan berkembangnya kebiasaan makan yang gak sehat, itulah yang berbahayanya. Melansir dari Healthline ya, gangguan makan yang terjadi saat seseorang mengalami eating disorder nih, ini bisa dipicu dari berbagai macam, dari mulai obsession sampai kayak obsesi untuk turunin berat badan ataupun bentuk tubuh ataupun makanannya. Itu bisa jadi faktor-faktornya ya, Smartizen. Jadi buat kamu semua yang masih bingung, masih greget dan banyak banget pertanyaan di kepala, langsung aja type down below di question box Instagram kita di @diaundirta, ataupun komen di live streaming kita nih di 106 diaundirta. Atau buat kamu juga yang bisa nelpon langsung ya, curhat-curhat langsung ke admin kece kita di WhatsApp number 081808106106, Smartizen, ditunggu ya. Smartizen, hello again, it's you, si lagi nih sama kamu ya. Sudah pukul 4 sore by the way, tapi gak apa-apa, you sih masih di sini setia nemenin senja hari kamu ya untuk 1 jam ke depan. Well, sesuai sama janji aku di awal, bahwasannya hari ini kita bakal membahas nih tentang mindful eating, strategi efektif untuk pencegahan eating disorder. Karena kan eating disorder nih, apalagi di suatu platform yang lagi hits ya sekarang, aku gak bisa sebutin judulnya, waduh, platform tersebut tuh banyak banget kayak yang menjelaskan eating disorder dan lain-lain. Nah, karena itu nih, biar tidak adanya simpang siur atau informasi-informasi yang salah, maka dari itu Yusi hari ini membawa salah seorang sahabat diskusi nih, which means bakal menjawab semua pertanyaan kamu, di mana itu related to our topic, yaitu mindful eating, strategi efektif untuk pencegahan eating disorder tentunya ya, Smartizen. Siapakah beliau gitu kan pertanyaannya. Jadi beliau merupakan seorang dosen ya dari Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, terkhusus di bidang ilmu gizi nih, Smartizen. Dulu mengambil nutrition science-nya nih, graduated on September 2017 di IPB University, terus juga
masuk lagi di IPB University ternyata. Waduh, jadi S1 S2-nya di situ ya, Smartizen. Namanya siapa? Namanya Bapak Fahrudin Perdana nih. Pasti kamu tahu banget kan, apalagi untuk kamu yang anak-anak kedokteran Untirta, pasti enggak asing nih sama Pak Fahrudin ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih undang beliau ke frame kita supaya bisa nemenin kita semua ya, dan juga berdiskusi ringan nih untuk senja hari ini. Say hello and assalamualaikum Pak Fahrudin, selamat senja. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar nih Pak Fahrudin? Ya, selamat senja juga ya, alhamdulillah sehat dan selalu baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Thank you banget nih Pak udah nyediain waktunya ya buat ngobrol bareng nih di senja hari ini. Pastinya, pastinya. Waduh, it's an honor for me juga loh tentunya. Dan sesuai sama apa yang aku udah bicarakan di ke Smartizen di luar sana ya, melalui berbagai platform kita, Instagram maupun YouTube channel kita nih Pak. Jadi di sini mau mungkin bertanya-tanya tipis kali ya. Boleh. Tentang mindful eating itu sendiri. Tapi sebelum masuk ke mindful eating nih Pak, boleh kali Bapak jelaskan nih, karena kan Bapak seorang dosen ilmu gizi nih apa ya, waduh, biar tidak ada yang namanya kesalahan informasi, mungkin Bapak bisa jelaskan secara sederhana apa itu eating disorder sih Pak. Oke, ini manggilnya apa? Smartizen ya? Smartizen ya, yang ada dimanapun kalian berada ya. Okay. Jadi gini, kalau kita mengetahui bahwa sekarang itu tren makan atau ibarat kata eating dari people gitu ya, itu sangat berhubungan sekali dengan adanya emosional, ya kan, dengan adanya stres ya. Nah itu makanya disinilah disebut bahwa dengan adanya eating disorder itu banyak terjadi di kalangan millennials ataupun di kalangan orang-orang pekerja urban gitu ya. Nah yang dimaksud dengan eating disorder ini adalah sebenarnya istilah lainnya adalah perilaku makan yang menyimpang ya. Okay. Menyimpang ini dalam arti banyak hal yang terjadi, dalam artian dia bisa makannya itu jumlahnya sedikit, dia bisa makannya jumlah banyak, dia bisa makannya jumlah banyak tapi juga makannya dikeluarkan gitu. Oh gitu. Demi memenuhi gaya hidup mereka harus posting ya, harus lifestyle-nya mereka itu makan segala macam, gaya hidupnya lebih ke arah kuliner, ke tempat-tempat makan enak, tapi mereka nggak mau tubuhnya itu bisa dibilang dalam kutip gendut seperti itu ya. Nah makanya mereka melakukan hal-hal tersebut, itu namanya eating disorder. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian makan secara normal ya, yang ada hubungannya dengan emosi, stres, ataupun yang dalam artian terkait persepsi dia terhadap gaya hidup dan terhadap bagaimana kualitas makan yang dia makan, seperti itu. Oke, jadi ini semacam perilaku makan yang menyimpang lah ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Gampangnya eating disorder kan itu perilaku yang menyimpang ya. Itu kan banyak faktornya. Salah satunya adalah dengan adanya emosi dalam diri dan juga dari stres dan juga stres. Gaya hidup. Dan juga itu. Gaya hidup. Wow, faktor-faktor yang sangat relating dengan daily life sekali ya, seperti banget, itu. Banget ya. Well, eating disorder itu termasuk penyakit atau gangguan sih Pak sebenarnya? Sebenarnya ini merupakan gangguan makan secara psikologis. Gangguan makan secara psikologisnya? Ya, secara psikis. Jadi kalau kita selalu banyak mendengar ya, kalau misalkan adanya mental health atau mental psikis gitu ya. Nah itu berhubungan juga secara gak langsung terhadap eating disorder tersebut, ya kan? Jadi begini, gampangnya ketika seseorang itu di bawah suasana mereka misalkan makan, aku pengen makan ini, tapi aku gak mau badanku gendut misalkan. Nah, makanya dia melakukan hal-hal yang menurut orang sehat itu ya, nggak wajar gitu. Oh, nggak wajar ya. Kayak memuntahkan kembali. Nah gitu itu namanya ya, bulimia. Nah seperti itulah, itu sebenarnya sudah lama banyak ditemukan pada orang-orang urban. Tapi sini-sini tuh mulai lebih dihypekan dengan gaya hidup yang sekarang itu dengan ada eating disorder ini gitu. Smartizen lebih ekstrim ya sekarang ya. Ya sebenarnya dari dulu udah ekstrim. Oh, cuma gitu? Ya dari dulu sudah ekstrim. Banyak beberapa orang ya, termasuk kayak saya dulu zaman kan, termasuk saya masuk orangnya generasi 90-an ya, Smartizen ya. Jadi
kita nggak jauh-jauh amat. Ya, enggak, bukan. Maksudnya gitu. Nah, jadi kita itu ya lumayan lah. Saya termasuk generasi yang dulu-dulu banget. Sementara waktu saya zaman kuliah dulu sudah banyak kasus terjadi. Gitu. Oh gitu. Terutama di luar negeri sih. Kalau di Indonesia mungkin orang-orang Indonesia agak sedikit apa ya? Untuk mencukupi makanannya mereka juga agak-agak susah gitu. Gimana mau living disorder gitu. Nah, seperti itulah kasarnya. Oke. Iya, saya juga sering menemukan si eating disorder ini. Dan first time I found this case itu justru waktu itu aku aware karena drama Korea waktu itu. Of course. Dan di Korea itu memang sangat bukan happen. Mereka juga menjaga bentuk tubuh tapi juga keperluan konten yang mukbang itu ya, Pak ya. Oke. Okay. Yang mukbang seperti itu yang makan banyak sekali tapi karena ingin menjaga bentuk tubuh juga, karena beauty standard di Korea itu lumayan strict abis dan tinggi, jadi mereka memuntahkan kembali, dan saya baru tahu itu namanya eating disorder, okay. Ternyata gangguan juga ya Pak ya, that's it. Oke, okay, thank you banget Pak Fahrudin for the first talk di Senjari ini ya, Smartizen. Selain Yusi bakal balik lagi sama Pak Fahrudin ya tentunya, tapi Yusi mau selingin lagu dulu nih buat kamu semua biar semakin okay. Nyaman ya bergabung sama kita seperti yang bakal Yusi puterin for 20 Zona Nyaman. Enjoy this music ya Smartizen. Oke, ditemenin sama Dewa 19, kamulah satu-satunya. Waduh, siapa ya satu-satunya by the way? Kalau aku sih satu-satunya untuk kamu sih ya kamu, tapi sayang kamu deh membuatku kecewa. Mentang-mentang senja ya Yusi, kalau misalkan senja selalu aja kayak gitu. Well, gak apa-apa kali ya, untuk senja kali ini kita agak galauin dikit nih. Kita goyangin dikit galaunya gitu kan, biar gak lurus-lurus aja. Karena hidup tuh gak selalu lurus, Martizen. Kamu harus ada galaunya, itu sebuah bumbu-bumbu manis di dalam kehidupan ya. Oke, okay, back again with Yusi on Dialog Senja tentunya ya. Tadi udah membahas tentang apa sih sebenarnya eating disorder itu. Dan ternyata eating disorder itu masuknya adalah gangguan ya secara psikologisnya gitu loh. Nah, untuk melanjutkan pertanyaan Yusi nih, kalau gitu Yusi kayaknya langsung undang beliau aja kali ya ke apa namanya layar kita, supaya apa, supaya terlihat dong ketampanan Pak Fahrudin senja ini. Waduh, kita langsung undang beliau ke layar kita and say hello kali ya once more. And okay, wait a minute, kita langsung undang. Dan halo Pak Fahrudin, assalamualaikum lagi nih. Waalaikumsalam, halo Kak sama, Yusi dan Smartizen. Oke, okay, ketemu lagi sama Yusi, gak bosan ya Pak ya? Yusi lagi. Well, tadi kan kita sudah membahas ya Pak ya, eating okay. disorder itu sendiri. Nah sekarang, Yusi mau nanya nih, penyebab dari eating disorder itu sebenarnya apa sih? Oke, okay, ya, jadi gini Smartizen ya. Kita melihat dulu deh. Ini nanti tipe-tipe eating disordernya dulu ya. Boleh, gitu ya. Iya, oke. Okay. Ini biar karena penyebabnya itu macam-macam dari jenis-jenis eating disorder ini ya kan. Jadi kita bicara dulu awal ya. Yang pertama boleh kita sebut namanya anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa. Okay. Namanya aneh juga ya. Ya, ini istilah medisnya lah, istilah kesehatannya lah. Namanya anoreksia nervosa ya. Ini banyak yang biasa umum sih, eating disorder yang umum ditemukan di masyarakat, gitu, ya kan. Jadi biasanya itu apa ya, banyak dialami oleh remaja sih, remaja. Si anoreksia nervosa ya, ini. Remaja yang mau ke arah dewasa muda. Oke, gitu. Aku masih termasuk remaja nggak Pak? Jadi cenderungnya, itu, jadi cenderung banyak dialami oleh wanita usia remaja ataupun yang dewasa muda gitu ya, dibandingkan dengan pria ya. Tapi nggak menutup kemungkinan sih, karena sekarang lifestyle-nya para pria itu udah mulai banyak yang apa ya, yang memperhatikan penampilan ya, mungkin juga baik terjadi, bisa terjadi ya ke si pria itu. Juga ya, jadi itu kebanyakan sih mereka itu lebih berhubungan kepada body image gitu, body ya. Image-nya jadi mereka tuh merasa berat badannya itu berlebih padahal mereka udah kurus. Oh gitu, nah, perasaan aja kali ya, tapi perasaannya berlebihan jadinya. Oke, jadi mereka itu ciri-cirinya ya, penyebabnya yang menyebabkan mereka mengalami apa ya, kok merasa bahwa badannya tetap
merasa berat badannya berlebih tapi badannya kurus, ya karena mereka itu apa ya, cenderung mengikuti lifestyle diet yang salah. Okay. Atau bisa disebut FAD, FAD diets gitu ya, salah terkait ikut terkait persepsi diet yang salah gitu tuh. Okay. Ya. Jadi mereka itu setiap harinya mengonsumsi makanan dengan kalori yang sangat rendah. Sangat rendah dari kebutuhan dan kecukupan hariannya. Di bawah kecukupan harian. Iya, sangat rendah sekali gitu. Oh, sekali berarti. Iya. Wow. Jadi padahal badannya sudah udah kurus sih, tapi mereka merasa tetap gendut lebih, gitu ya. Gitu, ya. Oke, oke. Terus kemudian biasanya juga ya, mereka itu konsumsi obat-obatan tertentu. Obat diet gitu maksudnya. Nah, seperti itu, bisa dibilang seperti itu, ya kan? Oke. Okay. Jadi ada juga yang merekanya itu seperti purge diet. Purge diet itu maksudnya adalah kita makan dalam skala besar nih, yang tadi saya bilang tuh sebelumnya, ya kan? Tetapi mereka juga diimbangi dengan olahraga yang besar gitu tuh. Olahraga yang aktivitas fisiknya yang terlalu membebani hidupnya. Membebani hidup. Kemudian ada juga mereka yang juga berlebihan juga, ada yang puasa gitu tuh. Jadi kayak semacam puasanya berlebih lah intinya gitu ya. Terus kemudian tadi olahraga juga, ya kan? Kemudian yang paling penting yang paling berbahaya adalah mereka membatasi asupan makanan tertentu gitu. Nah, itu menyebabkan dia namanya anoreksia nervosa. Jadi intinya yang menyebabkan adalah mereka itu merasa bahwa berat badannya itu berlebih. Sehingga padahal sejatinya normalnya ya kelihatannya ya fine-fine aja, fine-fine gitu, normal-normal aja. Okay. Tetapi mereka konsumsinya nggak sesuai dengan keadaan normalnya gitu. Okay. Terus nanti bahayanya banyak sih ya, nanti pasti jadi kurus gitu ya, kemudian pola makan yang nggak teratur gitu ya, kemudian banyak deh hal-hal lain yang dapat mempengaruhi seperti badannya terfosil karena olahraga yang berlebihan dan segala macam gitu. Jadi impact-nya sih bukan saat-saat ini tapi ke depannya. Nanti mungkin di usia 40-an, 50-an gitu. Aduh, nyeremin juga nih. Okay. Si anoreksia. Okay, lanjut aja ya. Lanjut ke selanjutnya, itu namanya bulimia nervosa. Bulimia. Iya, gitu. Bulimia nervosa. Tadi ada anoreksia, sekarang bulimia, ya kan? Oke. Okay. Kemudian ini lebih banyak sih diderita oleh sama juga sih oleh remaja atau dewasa, usia muda, bisa wanita ya. Iya. Ini lebih cenderung lebih ekstrim lagi karena tadi yang seperti awal saya sebutkan ya, kalau bulimia ini dia makan memuntahkan kembali ya. Nah, seperti itu. Aduh, wah, ya. Ngeri. Itu lebih ngeri banget gitu. Udah enak-enak dimakan. Ya, sebenarnya mereka cenderung pengen merasakan sensasi makannya enaknya. Akan tetapi ya itu tadi karena keterbatasan kalori yang mereka standar kan, sehingga mereka harus mau nggak mau dong harus memuntahkannya. Biasanya tuh ya kalau misalkan kalau teman-teman smartizen lihat di TV-TV itu ya, iya. Sebentar ya saya ke toilet dulu. Nah seperti itu, itulah di toilet dia lakukan adalah dia memuntahkan makannya. Gitu. Oh my god, it's so. Terus apa lagi ya yang perlu dibahas ya kira-kira ya? Apa lagi tuh, anoreksia sih dia, bulimia nervosa juga sih dia. Ada lagi terus kan? Ada lagi Pika. Pika, gitu. Ini kayak nama teman saya ya. Pika ya. Pika, kalau tahu Pika itu adalah seperti karakter di One Piece. Oh, waduh, bapaknya pecinta anime nih kayaknya. Pika, kayak gitu. Biasanya Pika ini adalah orang itu mengonsumsi makan tapi nggak zat non makanan gitu tuh ya. Jadi dia ingin tapi zatnya non makanan, maksudnya apa gitu tuh ya. Iya. Jadi biasanya tuh mereka butuhnya kayak es gitu tuh ya, terus tanah liat gitu tuh, kemudian kapur gitu tuh, kemudian kalau yang lebih ekstrim mereka makan, ada yang makan deterjen. Aduh. Kemudian, it's another level. Kalau tahu ada orang biasa makan tepung, tepung-tepungan tuh kan, ketepungan kalau kita bisa makan diolah sebagai roti segala macem, ya kan? Nah itu mereka makan langsung tepungnya. Oke. Okay. That's why itu disebut dengan eating disorder gitu tuh ya. Oh my god. Itu bukannya bukan gangguan lagi sih, itu kayaknya udah kacau banget kalau makan tanah liat pak. Iya, iya makanya. Tapi ada yang seperti ada, itu ya. Jadi, kalau teman-teman tahu ya, nanti bisa searching ya, itu salah satu di daerah saya. Itu ada namanya makan ambu. Ambu. Tadi daerah bapak yang mana nih? Daerah saya tuh di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur, oke. Okay, jadi ada satu makanan namanya ambu ya. Ambu. Ambu itu jadi semacam makanan kayak semacam biskuit Astor
roll stick Astor kecil gitu, mm-hmm. kalau bisa dibilang poki lah gitu ya. Oh iya, poki. Tapi dia dibuat dari tanah liat gitu. Oh, gitu. Ya. Dan oh itu my God. Masyarakat, ada sebagian masyarakat Tuban yang di daerah pedalaman itu mereka makan musim makan ambu. Oh gitu. Nah itu ya bisa dibilang eating disorder, tapi beberapa penelitian sih menyebutkan bahwa ketika dilihat dari keadaan kesehatannya, ketika dia dilihat dari keadaan gizinya, itu nggak sama sekali nggak berubah gitu. Waduh, waduh. Ya, gitu. Jadi kalau saya dulu pernah coba-coba ya? Sedikit. Terus yang terakhir adalah avoidant atau restrictive food intake disorder gitu. Okay. Ya. Atau GGE. Jadi mereka itu apa ya, cenderung nggak suka pada makanan-makanan tertentu dan avoid. Avoid itu artinya kita itu nggak mau nyentuh deh makanan-makanan itu gitu tuh, ya kan? Jadi karena kita pengen nggak apa ya, pengen kalorinya sedikit sehingga kita menghindari namanya beras, menghindari namanya okay. ini, menghindari namanya itu. Jadi bisa jadi ada beberapa orang yang avoid wortel, avoid apa ya, kol, avoid makan-makan tertentu lah itu. Hmm. Padahal kan kalau kita berbicara terkait eating atau diet itu adalah berbicara terkait keseimbangan, ya kan? Hmm. Balancing diet. Jadi itu adalah kunci utama kita hidup sehat sebenarnya. Nah itu aja, cukup segitu. Nanti mungkin terkait hal-hal lain terkait eating disorder mungkin bisa kita explore-explore lagi deh. Oke, okay. Gitu ya. That's it ya Smart Design. Waduh, keren banget nih sama Pak Fahrudin. Cukup jelas ya, by the way. Kalau gitu Yosi selangin dulu kali ya, sekali lagi boleh. Nih music buat Smart Design di luar sana biar nggak pusing-pusing banget. Tadi nama-namanya ribet juga ya. Ada 4 jenis tadi yang disebutkan dan nama-namanya Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah ya. Langsung aja, this is Alyssa, Hero Smart Design.
Okay, it's Yusi again here. I hope you guys not boring again ya. Bertemu sama Yusi lagi. Sesuai sama janji aku tadi, kita agak ke-delay ya tentang pertanyaan-pertanyaan kita. Well, tapi sudah pukul 16.41 nih. It's probably gonna be our last talk juga dengan Pak Fahrudin. Jangan galau, Smartizen, karena Yusi masih punya pertanyaan yang menyangkut tentang Mindful consumption? No, it's mindful eating ya. Mindful eating, strategi efektif untuk pencegahan eating disorder tentunya. Langsung aja kita undang lagi beliau ke dalam frame kita. And say hello again buat Pak Fahrudin. Halo lagi, Pak. Halo, Smartizen. Halo, Kak Yasi. Halo. Oke, tadi ada beberapa hal yang belum kita bahas nih, Pak, terkait mindful eatingnya justru nih, okay. Ya. Sebenarnya apa sih, Pak, yang dimaksud mindful eating itu sendiri sih, kalau menurut Bapak nih sebagai dosen ilmu gizi? Oke. Oke, Smartizen ya. Jadi kita ini, sebelum kita masuk ke mindful eating, kita sebelumnya telah berbicara atau mengulas ya terkait eating disorder. Betul. Ya, jadi ketika eating disorder itu ya kan, pasti orang itu mengalami sesuatu disorder atau suatu ketidaknormalan. Nah, bagaimana cara menormalkannya ya? Mulailah orang tersebut untuk melatih ya dengan adanya namanya mindful ya kan. Mindful dalam artian ketika orang tersebut ya merasakan sense of our body gitu ya. Jadi their own body, sorry. Jadi bagaimana tubuh kita meresponnya ya kan? Kalau kita lapar, kalau kita sudah kenyang, kalau kita kepengen makan, kalau kita kepengen makan ini, mencicipi segala sesuatu, itu tubuh bisa mengerem. Itu istilah gampangnya ya kan. Oke, Smartizen, kalau kita berbicara terkait mindful ya kan, ada juga bisa dibilang mindless lah ya. Mindless. Aduh. Jadi antara mindful dan mindless ya. Yeah. Contohnya gampangnya gini. Yang pertama yaitu terkait mindful ya kan. Kalau kita mindful eating itu pertama kita listen to our body ya kan. Kita mendengarkan tubuh kita, kalau lapar ya kita makan. Ya kalau udah makan, kalau udah merasa kenyang ya kita cukupkan ya. Cukupkan, seperti ya, betul. Kata Nabi ya, Nabi yang kita ajaran Nabi Muhammad ya kan. Ya makanlah, berhenti makan sebelum Anda merasa kenyang. Nah, seperti itulah sebenarnya kan. Kemudian kalau kita biasanya mindless ya kan, ya kita makan aja nih. Misalkan gue, waduh ketemu bakso nih, favorit gue banget nih. Dia hanya padahal kalau misalkan normal ya makan semangkok paling isi 4 bola bakso ya. Nah, itu dia udah makan 5 sampai 6 mangkok. Nah, itu tuh karena baksonya mungkin enak. Jadi tambah terus kayak gitu ya. Okay. Terus kemudian ada lagi kita bisa terkait fokus saat kita makan. Istilahnya sebenarnya mensyukuri apa yang kita dapat, mensyukuri sesuatu yang kita makan, itu akan mempermudah tubuh kita untuk mencerna makanan tersebut ya kan. Wow, bisa seperti ya, itu ya. Sebenarnya kan kalau kita membahas terkait apa ya, terkait agama, ajaran agama gitu ya. Nah, itu kan pernah ada kalau kita makan tuh harus fokus makan aja gitu. Nah, itu sebenarnya sudah dihubungkan dengan related dengan sciences gitu ya. Jadi beberapa penelitian menyebutkan bahwa orang yang fokus makan dia akan lebih memiliki status gizi yang lebih baik dibanding orang yang multitasking makan. Contohnya ketika kita makan, kita nonton Netflix gitu ya, kita play games ya kan, kita kesindir main gitu ya. Ya teman-teman makan ya, coba teman-teman merasakan sendiri kalau kita makan main HP ya kan, kita tiba-tiba seru nih sama pacarnya gitu kan. Oh ya seru ngobrolin apa segala macam sama pacarnya, sayang-sayangan kayak apa kayak gitu kan. Nah, terus tiba-tiba nasinya udah dingin, udah apa ya, sehingga itu kan berbeda nilai gizinya dengan makanan yang masih fresh kayak gitu. Okay. Bisa juga tadi di apa, dengan adanya virus atau dengan adanya kotoran sebagainya, itu juga mengontaminasi tubuh kita gitu ya. Okay. Terus kemudian ada juga ya, kalau mindful itu ya ini nggak usah saya bahas panjang sih, cuma intinya aja ya. Jadi ketika mindful itu ya kan, di mana kita berbicara terkait makanan itu datang dari mana gitu tuh ya kan, makanan itu datang dari mana. Oke, okay. Maksudnya seperti apa tuh, datang dari mana gitu tuh ya, dalam artian gini, considering where foods come from
gitu. Okay. Mindful. Jadi kita lebih berterima kasih seperti itu. Oke. Okay. Berterima kasih atas makanan yang diberikan. Misalkan kita makan makanan hasil kerja keras kita, gitu tuh. Ya kan? Oh iya iya, yeah, iya. I see. Ya kan? Tahu kan? Kalau kita bekerja keras, misalkan kita terkait setelah sebulan bekerja nih, misalkan dengan gaji kita untuk makan kita satu bulan lah, kita lebih merasakan kok dengan kita harus mensyukuri ini, makanan ini harus saya makan dengan rasa syukur, kayak gitu tuh. Nah, beda halnya dengan mindless eating. Jadi dia tuh lihat dari produknya gitu tuh. Oh, misalkan ini, oh saya makan ini, oh ini makanannya ini mahal nih, saya harus menghabiskan gitu. Saya harus, sayang banget nih expirednya tinggal besok nih, saya harus menghabiskan makanan itu banyak-banyak. Nah, itu namanya bedanya mindful dan mindless gitu. Okay, ya. Kalau mindful kita cocokin deh sama diri kita, sama jiwa raga kita, sama hati kita. Kalau mindless ya itu terbawa emosi sama nafsu kita. Nafsu, ya, itu aja makanya, smart reason, ya. Mungkin itu okay. Dari saya ya terkait mindful eating seperti itu. Thank you banget Pak Farudin. Ini aku agak ke trigger gitu loh pas waktu bilang mindful eating tuh kamu harus fokus, nggak boleh multitasking ketika makan. Aduh, aku banget multitasking ketika makan. Sambil kelas, sambil makan nih Pak saya. Well, karena sudah pukul 16.47 nih Pak, mungkin Bapak ada tidak pesan atau saran ataupun tips atau harapan mungkin buat smartizen di luar sana nih tentang mindful eating, pencegahan si eating disorder itu sendiri. Yeah. Oke, okay. Kalau terkait mindful eating atau eating disorder sih simpelnya teman-teman harus selalu bersyukur ya. Selalu bersyukur. Tuhan Allah berikan kepada okay, kita. Oke, betul sekali. Apalagi terkait makan ya. Jangan kita pilih-pilih makanan. Jangan kita kok bilang makan ini enggak enak, jangan kita bilang kalau aku harus mulai makan ini gitu ya. Tapi yang paling penting buat smartizen yang millennials ini ya, kita terus terbuka gitu, open terhadap healthy food lifestyle gitu. Healthy ya. Food. Maksudnya lifestyle. Adalah apa ya? Kita itu harus lebih mencari tahu terkait bagaimana sih kita memenuhi gizi seimbang kita dalam hidup. Gizi seimbang itu gak hanya dari makan aja, tapi juga dari olahraga, ya kan? Betul. Olahraga, aktivitas fisik yang cukup, yang sesuai dengan kegiatan atau tubuh kita berasa gimana sih, gitu ya? Atau juga nantinya terkait jiwa raga kita, bisa diartikan mindful kita atau emosi kita, ya. Pengaturan rasa stres, pengaturan rasa emosi kita terhadap suatu hal yang mempengaruhi mood kita terhadap sesuatu itu perlu kita perhatikan smartizen ya. Jangan halnya kita mood atau misalkan lagi ada masalah sama pacarnya gitu ya. Terus kita kayak marah-marah, terus kita malah nggak makan. Aduh, bahaya banget tuh gitu ya. Iya. Nanti teman-teman, aduh bisa payah nih. Ada UTS, UAS nggak bisa ngerjain deh gitu tuh ya. Atau mungkin kalau yang bekerja ya kan tiba-tiba atasannya ngomel-ngomel gitu segala macam. Jadi makan, kita terbawa nggak gitu. Mood segala macam, nggak mood gitu ya. Tiba-tiba makan ya. Ada juga yang makannya banyak banget. Langsung ya. Makan banyak. Oh, gitu kan. Jadi itu nggak bagus buat trigger tubuh kita itu jadi kaget. Gitu. Okay. Jadi intinya adalah kita pintar-pintar untuk mengontrol emosi, mengontrol sesuatu, dan kita berpikir jernih juga gitu tuh ya. Sebagai generasi yang smart gitu ya, kita harus searching terkait healthy lifestyle. Karena healthy lifestyle itu penting buat masa depan dan menjunjung produktivitas kita. Oke, okay. That's it Pak. Thank you so much Pak Fahrudin atas penjelasannya yang brief and clear of course di senja hari ini ya. Sudah 16.50 which means you harus say goodbye buat Pak Fahrudin nih. Waduh, terasa tidak kita berbicara sudah 1 jam nih Pak berarti. Iya, seru banget ya. Waduh, kalau Bapak jangan bosan-bosan kalau misalkan disuruh ketemu Yusi lagi ya Pak ya. Sehat selalu buat Pak Fahrudin, sukses selalu juga dan semoga selalu bahagia tentunya. Thank you so much Pak, goodbye and wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fahrudin. Oke, okay, itu smartizen pembicaraan aku dengan Pak Fahrudin ya senja hari ini. Masih ada sekitar 50 menit terakhir ya sih bakal nemenin kamu, jangan kemana-mana. Jadi aku bakal puterin lagu Niji dulu kali ya, Bila Aku Jatuh Cinta katanya. Oke okay, smartizen, it's Isyana Sarasvati, Mimpi katanya ya. Sudah pukul 16.58, oh my god. Bener-bener gak kerasa banget ya. Kita udah berbicara selama 2 jam nih, dari jam 3 sampai pukul 5 sore ini. By the way, sebelum menutup program di senja hari ini, I'd like to explain to you, re-explain ya, recap ulang tentang the whole things yang sudah kita bicarakan selama 2 jam kebelakang tadi bersama Pak
Fahrudin ya. Kalau misalkan kamu tadi mengikuti sejak awal, kamu pasti tahu dong bahwa hari ini kita membahas tentang mindful eating ya, strategi efektif untuk pencegahan eating disorder itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, Kak Yusi, eating disorder itu apa sebenarnya? Nah, eating disorder itu merupakan kayak perilaku makan yang menyimpang ya. Simpelnya seperti itu. Kalau misalkan ditanya, ini merupakan gangguan atau penyakit? Nah, menurut psikologisnya nih, secara psikologisnya, eating disorder itu merupakan gangguan makan, smartizen, kayak gitu. Dan ini juga sangat berhubungan erat ya dengan emosional seseorangnya, kayak gitu ya. Banyak banget jenis, enggak banget sih sebenarnya. Cuman tadi kita membahas tentang 4 jenis eating disorder itu sendiri ya. Salah banyaknya, salah banyaknya enggak tuh. Salah satunya itu anoreksia nervosa, ada juga bulimia nervosa, ada juga pika, ada juga yang avoiding some foods, kayak gitu lah ya. Aku tadi lupa the last one, tapi at least poinnya adalah menghindari suatu makanan tertentu, kayak gitu ya, smartizen. Nah, yang tadi Pak Fahrudin bilang bahwasannya kita harus banget nih menjaga asupan pola makan kita. Maksudnya kita harus tahu nutrisi apa saja yang harus kita penuhi. Jadi mindful eating itu sangat membantu. Karena apa? Karena kita setidaknya kurang lebih kita tuh yang paling awal adalah bersyukur dulu deh atas apa yang kita punya, atas apa yang kita makan, kayak gitu. Dan take your whole focus on your food ketika kamu makan. Jangan be a multitasking person ketika kamu lagi makan, kayak gitu ya. Karena memang kadang kalau misalkan kamu seorang multitasking person nih, ketika lagi makan tiba-tiba habis aja tuh makanan, gak kerasa, terus kamu nambah lagi. Nah, mungkin itu yang disebut mindless-nya, kayak gitu ya. Sedangkan mindful-nya itu kebalikannya dari itu. Jadi kita harus menjadi mindful eating person. Oke, okay, ladiesen, that's all dari aku. Thank you banget udah nemenin aku selama 2 jam ke depan ini. Ke depan, udah gak ada ke depan deh ya. Ke belakang ya, dari jam 3 sampai jam 5. Besok kita ketemu lagi di sore hari, di senja hari. Kalau misalkan tidak ada halangan ya, kita akan ketemu lagi ataupun nanti Jumat. Oh, I'm forget smartizen. Jadi untuk Kamis dan Jumat, Yusi pamit undur diri. Yusi tidak bisa siaran, tapi nanti akan digantikan oleh teman-teman aku yang lainnya. Jadi see you on the next week ya, smartizen. Thanks buat kamu semua yang udah nemenin aku. Sorry banget kalau aku banyak salah kata. Yusi pamit undur diri. Dialog Senja juga pamit undur diri. And see ya.